Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Livong Kitchen di sini. Dan jangan lupa di-subscribe ya guys. Hai guys, hari ini saya mau memasak ungkap babi ya guys. Dan saya akan goreng bawang putih. Ini bawang putih. Ini boleh ditukar pakai ayam ya guys. Kalau mau ungkap ayam pun boleh. Ini bawang putihnya 10 siung. 1 kg babi ya. Kalau mau tukar dengan ayam, 1 kilo ayam. Dan sudah kelihatan coklat seperti ini. Nah, sekarang saya akan masukkan ya babinya. Kalau ini babi, saya akan ungkap selama 3 jam atau 4 jam ya guys. Kalau ayam, saya rasa 2 jam sudah cukup ya guys, tidak usah lama-lama. Karena ayam cepat lembut. Kalau babi ya, dia punya kulit keras ya, jadi harus lama. Kalau ungkap ayam pun sama ya, seperti ini juga. Kita masak dulu seperti ini. Jangan letakkan air dulu. Bila kita tak tahu mau masak apa ya guys, selalu masak yang sama. Dan sekarang saya akan masak seperti ini saja yang simple. Tapi ini lumayan lama ya, mau tunggu masak. Karena saya sendiri pun sudah tak tahu mau masak apa ya guys. Bila sudah seperti ini ya, setengah matang, kita masukkan kecap pekat ya. Ini sedikit saja ya guys. Ini 1 sendok teh ya, karena tidak mau terlalu hitam. Kalau yang suka hitam boleh tambahkan lagi ya guys. Saya buka api sedang dan sekarang saya akan masukkan sos tiram. Dua sendok makan sos tiram. Saya akan masukkan kecap masin ya guys. Tiga sendok makan. Saya akan masukkan gula. Ini 1 sendok makan ya guys. Kalau yang suka manis boleh tambahkan lagi. Dan saya akan masukkan kaldu ayam bubuk 1/2 sendok teh.
Ini pun sama ya, ikut selera, mau letakkan berapa banyak. Dan sekarang saya akan masukkan air, satu gelas air. Sekarang saya buka api sedang ya guys, ini 400, dan saya akan tutup ini selama 3 jam ya guys. Kalau ayam tidak usah lama-lama, paling 2 jam itu sudah lembek ya guys ayamnya. Kalau saya ini karena ada kulit, jadi saya mau lama ya. Kalau mau betul-betul empuk, saya mau 4 jam. Kalau empuknya sedang, saya 3 jam ya guys. Dan sekarang saya akan tutup, dan saya akan set ya masanya. Ini saya set 3 jam dulu ya guys. Nanti kalau tidak cukup empuk, saya akan tambahkan lagi 1 jam. Ini sudah siap ya guys, ungkap babinya. Ini sudah 3 jam. Dan saya sudah tutup api ya tadi. Selamat mencoba ya guys.